warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Assalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, qalallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Wa qala alaihi salatu wassalam, wa kafa bil mauti wa'idu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat kami hormati ahlul musibah, keluarga besar almarhum Bapak Sukijo bin Pawiro Sariun, ya, Sariun bin Pawiro Sariun. Ada anak-anak, ada cucu yang mudah-mudahan semuanya tabah dan sabar atas musibah yang sedang dirasakan dan sedang menimpanya. Para alim ulama wabil khusus Ustaz Nasrul Ahmadi SAQ, Ustaz Mukadis, dan para asatid yang lain yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun sama sekali tidak mengurangi takzim dan hormat saya. Pada malam hari ini alhamdulillah saya terusan dari Masjid Nurul Islam, tadi ada mengaji lalu berniat memang dari pagi. Saya juga memang baru tahu, maksudnya tidak ngeh waktu diumumkan oleh Pak Haji Cecep bahwa ternyata yang wafat adalah Pak Sukijo. Saya melihat postingannya itu kok namanya Sukijo, lalu saya pastikan telepon atau voice note kepada Ustaz Nasrul dan voice note kepada Haji Cecep, ternyata memang betul yang saya kenal, dan memang beliau berulang kali datang ke rumah untuk mengaji atau acara lain. Tetapi yang sangat berkesan, beliau kemarin persis bersama Pak Misman, Pak Bowo nih, duduk di depan saya persis seperti ini. Ini seperti ini, ada Pak Sukijo, ada Pak Bowo gitu. Lalu jamaah yang lain banyak, waktu 7 hari Bapak Soekarno. Kelihatan bukan hanya itu, tetapi setelah mengaji kemudian dialog singkat gitu ya dengan beliau, karena memang renyah banyak kalimat-kalimatnya, banyak petuah-petuahnya, dan insya Allah beliau meninggal husnul khotimah. Kita mendoakan mudah-mudahan Pak Sukijo bin Pawiro Sariun, betul ya, Sukijo bin Pawiro Sariun, fotonya ada, ini saya upload dan ini live di YouTube. Fotonya tolong ditampilkan, beliau kelihatan sumringah, dan mudah-mudahan beliau wafat membawa iman dan Islam, wafat membawa predikat husnul khotimah. Ya. Dan insya Allah beliau meninggalkan dzurriyah. Ya, kalau di dalam buku Yasin setiap kali kita ini ada hadis yang menyebutkan idza matabnu adama ing qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'u lahu. Ada 3 hal yang bisa terus ada manfaat bagi almarhum, yaitu sedekah jariyah, wakaf. Yang kedua adalah ilmu yang dimanfaatkan, yang bermanfaat, dan yang berikutnya itu adalah anak yang soleh. Ini insya Allah dzurriyahnya, anak-anaknya terus akan melaksanakan doa. Ini anak yang soleh, yad'ulahu, yang senantiasa memanjatkan doa untuk almarhum. Ini jangan lupa, walaupun insya Allah ini akan terus-menerus tradisi kita ini, tahlilan mulai dari malam pertama, kedua, ketiga, sampai malam ketujuh, tetapi tidak berhenti di situ. Anaknya terus mendoakan, ya, habis sholat membaca Fatihah untuk almarhum almarhumah. Ya,
bukan hanya untuk ayah tetapi juga untuk ibu. Ibu sudah meninggal kan ya? Sudah. Ya, ayah ibu kita doakan almarhum almarhumah untuk anak-anak ini selalu dianjurkan birrul walidain kepada ayah dan ibu, di mana memang disebutkan dalam hadis yang ada di dalam buku-buku Yasin itu adalah waladin sholihin yad'ulahu, anak yang soleh yang selalu mendoakan. Dan doa ini bagian dari cara berbirrul walidain pada saat ayah dan ibu kita telah berpulang. Ada lima hal. Yang satu mendoakan, yang kedua mengistighfarkan, yang ketiga al-wafa'u bi'ahdihima, untuk melakukan kebiasaan rutinitas yang baik-baik terus dijalankan oleh dzurriyahnya, oleh anak cucunya. Ini bagian dari cara berbirrul walidain kepada almarhum almarhumah. Lalu yang keempat adalah silaturahmi kepada siapapun yang pernah kenal dengan ayah kita. Jadi anak-anaknya ada siapa saja namanya? Ya. Ada Mas Tri, betul ya? Tri Hartono. Ada Mas Tri, Mbak Yuni. Ya, Mbak Yuni, Mas Tri, Sugeng, Ponco. Ya, Mas Ponco. Jadi Mbak Tri, Mas Yuni, Sugeng, Mas Ponco semuanya menjalankan 5 di antara syukur-syukur 5-5-nya. Mendoakan, mengistighfarkan, menunaikan kebiasaan baiknya. Lalu silaturahmi kepada siapapun yang pernah kenal dengan almarhum, di antara yang kenal almarhum saya. Dan ketika beliau datang untuk mengaji, untuk ikut mengeriung setiap hari Sabtu pagi bersama Ustaz Nasrul, pionirnya dulu Ustaz Mukhadis yang ikut pernah hadir atau di awal-awal beliau merintis, dan sampai sekarang terus berjalan. Dan ini bagian dari yang antara lain beliau lakukan. Ini untuk birrul walidain, untuk terus supaya kita tetap berbirrul walidain kepada orang tua yang telah meninggalkan kita. Selain itu yang kelima adalah ikromu sodiqihima, memuliakan teman-teman almarhum. Jadi banyak sekali beliau itu, teman-teman beliau itu banyak sekali. Ya, beliau tergabung dalam Manunggal Jiwa. Ya, sudah keluar akhir-akhir. Ya, sudah keluar, tetapi beliau pernah aktif dan juga pasti teman-teman beliau banyak. Muliakanlah teman-teman yang pernah kenal dengan beliau, di samping silaturahmi juga memuliakan. Ini birrul walidain antara lain disebutkan dalam hadis seperti itu. Bapak dan Ibu yarhamukumullah, kita ini cepat atau lambat pasti akan menyusul Pak Sukijo. Cepat atau lambat kita pasti akan menyusul beliau. Dan setiap orang meninggal itu cuma ada dua macam. Yang satu disebut dengan orang yang wafat husnul khotimah, yang kedua disebut dengan orang yang meninggal su'ul khotimah. Kalau husnul khotimah itu, yang dalam bahasa lainnya adalah happy ending. Husnul khotimah itu happy ending. Tetapi yang su'ul khotimah adalah yang bad ending. Untuk menggapai husnul khotimah tidak mudah. Lakukan kebiasaan yang baik, hubungan kita dengan masyarakat, hubungan kita dengan Allah selalu dijaga supaya kita wafat memperoleh predikat husnul khotimah itu. Terus melanggengkan sholat 5 waktu untuk jangan ditinggal. Syukur-syukur dijalankan dengan cara berjamaah. Insya Allah orang yang rajin jamaah, rajin sholat, tidak mungkin wafat memperoleh predikat su'ul khotimah. Dan kita mudah-mudahan bisa mengupayakan hal ini. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya, ketika kita semuanya ketika akan menghadap Allah, membawa iman dan Islam dan meninggal husnul khotimah. Orang yang meninggal husnul khotimah itu juga oleh Rasulullah dalam hadis, ada hadis yang mengatakan dulu Rasulullah itu sedang duduk seperti ini dengan para sahabat di rumah beliau yang sekarang menjadi Masjid Nabawi itu. Tiba-tiba ada jenazah lewat. Tentu jenazah digotong orang. Tidak mungkin jenazah lewat sendiri kan? Jenazah digotong orang lewat melalui rumah beliau untuk dimakamkan di sebelah rumah beliau yang namanya Baqi Al-Harqad. Makam Baqi yang luas sekali di samping Masjid Nabawi sekarang ini. Lah begitu jenazah lewat, kira-kira mungkin 2 atau 3 menit setelah lewat, Nabi tiba-tiba bilang begini. Mustari, dikutip ke hadisnya gini. Mustari am mustarah minhu.
Tiba-tiba Nabi begitu. Ini jenazah yang barusan digotong ke sana itu, kira-kira orang yang mau beristirahat atau justru mengistirahatkan? Para sahabat bingung itu dengan pertanyaan Nabi itu. Ini mau istirahat atau ngistirahatin? Sehingga para sahabat, ya Rasulullah, mal mustarih wa mal mustaroh minhu. Bedanya apa ya Rasulullah antara yang beristirahat dengan yang mengistirahatkan? Rasulullah kemudian menjelaskan, al-abdul mu'minu yastarihu min nasobid dunya wa adhaha. Kalau memang tadi jenazah yang digotong menuju ke makam tadi adalah orang baik, orang mukmin, dia itu meninggal karena istirahat, karena sudah letih, karena sudah capek, karena sudah terlalu capek dalam kehidupan sehari-hari dan sowan menghadap Allah dalam rangka istirahat. Itu kalau orang mukmin. Tetapi kalau dia itu bukan mukmin, al-abdul fajir, yastarihu minhumul ibadu wasyajaru waddawabu. Dia itu meninggal atau mati justru mengistirahatkan orang lain. Tetangganya senang, teman akrabnya, teman dekat-dekatnya pada lega. Semua lingkungan masyarakat merasa lega gara-gara yang satu ini udah mati. Karena selama hidupnya apa? Selama hidupnya membuat keonaran, membuat ketidaknyamanan, membuat kekisruhan, membuat masalah saja di masyarakat, sehingga ketika meninggal, ketika mati, dimampus-mampusin orang. Ini yang kemudian dikenal dengan mengistirahatkan. Nah, mudah-mudahan kita semua jangan sampai meninggal kok predikatnya mengistirahatkan pihak lain. Tetapi kita meninggal dalam rangka istirahat sowan menghadap Allah dengan kalimat berpulang ke rahmatullah. Ketika Pak Haji Cecep mengemukakan salam kematian pagi-pagi, maka berpulang ke rahmatullah betul. Jadi kalau jam 5:30 pagi ada salam yang dibaca Haji Cecep, itu sudah mengerikan aja. Assalamualaikum. Nah, udah mati. Kalau ada bunyi salam ini, salam kematian, yang memang kemudian kita pengen tahu siapa. Sayangnya waktu beliau membaca tadi pagi, saya enggak ngeh. Ya, karena memang lagi nambah berkah tadi. Ceritanya lagi tadarusan, ngantuk, tidur. Lah begitu ada salam kematian, kriip-kriip enggak jelas. Lah tahu-tahu udah jalan ke UIN, ya Allah ternyata Pak Sukijo. Dan akhirnya setelah nguji tesis tadi, S2 saya uji, lalu mewakili Pak Dekan untuk ada acara pelantikan, saya langsung pulang, alhamdulillah, masih ditunggu Ustaz Nasrul. Ya, masih ditunggu bisa nyolatin di musola ini, dan saya mohon maaf, baru ini tahu ternyata itu musola. Ya, selama ini cuma lewat-lewat doang gitu. Ya, jadi ikut sholat di sini, walaupun tidak menjadi imam, karena bagaimana imam, wong saya nyoting. Ya, saya sambil nyoting kan gimana ngimamin. Ya, jadi saya shooting karena memang supaya ada dokumentasi, bahkan sudah saya upload. Ya, kemudian sempat juga memakamkan, ikut hadir di makam, walaupun yang talqin saya lihat Ustaz Nasrul dengan kekhusyuannya, walaupun jam 11:30 siang, panas itu. Saya cenderung pengen tawaduk saja. Saya di bawah pohon supaya enak dikit gitu. Nah, beliau bersama Pak Amil bersama yang lain membacakan talqin, mendoakan dan seterusnya. Para jamaah, bapak dan ibu, yarhamukumullah. Kita diingatkan oleh hadis tadi bahwa kita kalau meninggal cuma dua, husnul khotimah dan su'ul khotimah. Happy ending atau bad ending. Istirahat atau ngistirahatin. Jadi kalau ngistirahatin, kalau mati, dimampus-mampusin orang. Mampus dah. Lah akhirnya waktu syahadah, waktu habis sholat, imamnya bilang, mohon disaksikan para jamaah bahwa beliau yang meninggal adalah orang yang baik. Itu orang pada ngomong baik. Baik, baik. Baik, baik. Loh, baik udah mati. Itu maksudnya. Baik dia udah mati. Kenapa? Waktu hidup bikin lingkungan kacau. Ya. Baik dia udah mati gitu. Ya. Jadi kalau begitu berarti kan jelek ya. Nah, karenanya kalau kira-kira orang yang tidak terlalu baik ya enggak penting-penting amat untuk dikatakan baik atau tidak ya.
Gak usah nanya-nanya. Syukur-syukur, tapi jangan dijawab begitu ya. Gak usah nanya-nanya ya, gitu. Jadi ada orang imamnya nanya, baik, gak usah nanya-nanya lah, gitu. Jadi memberikan kesaksian itu kalau memang kenyataannya almarhum adalah orang yang baik. Dan memang untuk almarhum Pak Sugijo, kita tahu betul, ya beliau sangat aktif, bahkan juga sering mendampingi atau menemani Pak Amil ke mana-mana takziah. Dan yang paling baik lagi, di tempat ini ada pendidikan usia dini. Ada PAUD namanya Al-Hikmah. Oh, Melati. Ya, jadi ini PAUD Melati yang mungkin beliau rintis di mana tempatnya? Di dalam ini. Nah, di dalam ini bagian dari bukti ini wajib dilanjutkan oleh keluarganya, oleh anak-anaknya. Dalam rangka Birrul Walidain, lanjutkan nih kegiatan positif. Apakah ya insya Allah kalau PAUD itu kan untuk apakah mengaji, apakah cara belajar menulis dan seterusnya, yang jelas anak-anak kecil, dan ini perlu kesabaran memang. Nah, inilah jadi kegiatan rutinitas yang baik dirintis almarhum untuk terus dijalankan oleh anak keturunannya. Mudah-mudahan ini bagian dari yang paling baik. Bapak dan Ibu, hadis Rasulullah yang lain menyebutkan, kita nanti semua akan pasti mengalami, bahwa idza wudi'atil janazatu ala manaqibin nas, ketika jenazah sudah dipikul orang, ketika jenazah sudah mau menuju ke ambulan, itu ingkana solihan, kalau dia orang baik, dia akan mengatakan qaddimuni qaddimuni, cepatkan saya, enggak usah pakai nunggu yang lain. Ya enggak tahu nih tadi yang dari Kalimantan jadi datang enggak? Iya, jadi memang sebaiknya saya sendiri waktu ibu saya meninggal, saya udah langsung telepon, lanjutkan, enggak usah nunggu saya. Ya lanjutkan, enggak usah nungguin saya. Karena apa? Karena kalau orang baik itu minta dicepetin. Qaddimuni qaddimuni, cepatkan saya untuk menuju, saya ditunggu malaikat rahmat di alam barzakh. Wa in kana ghairu dzalika, tetapi kalau bukan yang orang soleh, orang yang toleh, orang yang tidak baik, itu malah mengatakan ya laitani. Waduh, mampus dah saya. Celaka betul saya ini. Ila aina bihatan habun, kemana kalian akan mau menggotong saya ini? Saya mau digotong kemana? Itu kalau orang yang tidak baik, begitu kalimatnya. Kalimat jenazah ini didengar oleh semua makhluk kecuali manusia. Karena manusia dengar ini pingsan semua pada. Ya, hadis Rasulullah menyatakan seperti itu. Pernyataan jenazah setelah digotong mengatakan seperti itu kalau itu didengar oleh semua, ya, ayam, kambing, mentok, kuyuk, semuanya mendengar. Ya, kalimat jenazah ini. Kalau orang baik mengatakan cepat makamkan. Karenanya sebetulnya menunggu itu sekarang ada HP kan, ada foto kan, ya foto saja. Ya nggak perlu kemudian harus menunggu lama. Cepatin, ya cepatin. Kalau memang sudah betul-betul wafat, sudah nyatanya memang sudah ini, lanjutkan untuk dipercepat pengurusan jenazah. Nah, karenanya ini kita diingatkan oleh satu hadis mengenai manusia itu ketika sudah menjadi jenazah itu akan bilang seperti itu. Dan memang seburuk-buruk kalau dia lama-lama dipikul, itu membuat kalian akan tersiksa karena memikul sesuatu yang tidak pada tempatnya di lama-lamain di dunia ini. Harus segera diteruskan dan diproses ke pemakaman. Yang terakhir, satu sabda Rasulullah mengingatkan kita juga bahwa yatba'u janazatan salasatun yarji'u ithnani wa yabqa wahidun. Setiap jenazah itu akan diikuti tiga komponen. Dua di antara tiga komponen itu akan pulang. Jadi diikuti hartanya, diikuti keluarganya. Harta dan keluarga pulang, sementara yang yabqa wahidun, satu yang tetap dengan bersama atau bersama beliau, adalah amal perbuatan. Nah, karenanya modal yang paling utama untuk dibawa mati itu adalah amal perbuatan, amal soleh kita, yang mudah-mudahan pada saat kita akan dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk kelompok orang yang meninggal husnul khotimah, meninggal happy ending, dan meninggal dengan predikat mustarih, bukan yang mustaroh minhu, termasuk almarhum Bapak Sugijo bin Pawiro Sariun.
wafat dalam keadaan membawa iman dan Islam. Dengan niat ini kita doakan, membaca suratul Fatihah sekali lagi, mudah-mudahan doa kita, harapan kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lakal hamdu ya Allah. Ya Rabbana, ya Maulana, ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa fil akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati wa qarabati rasulillahi ajma'in. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamdan dhakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'adhimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aj'al wa awsil thawaba ma qaranah min suratil Fatihah wa ma qaranah min surati Yasin wa ma qaranah min suratil Falaq wa ma qaranah min suratil Nas wa ma qaranah min suratil Ikhlas wa ma qaranah min ba'di suratil Baqarah wa ma sabbahna min subhanallahi wa bihamdih wa ma halalnahu min qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa ma sallayna ala habibika sayyidina Muhammadin salatan hadiyatan minna wasilatan wa barakatan syamilah wa nakhusu khususan ila ruhi almarhum Bapak Sukijo bin Pawirosariun wa almarhumah Ibu Marsiyah binti Masan, almarhum Eko Prihatin binti Sukijo, almarhum Masan bin Biru, almarhum Prawiro Saryun bin Fulan, almarhumah Munah binti Sa'an, almarhum Mat Mukti bin Fulan, almarhum Sardih bin Masan, almarhum Sarmat bin Masan, almarhum Marsih bin Masa binti Masan, almarhumah Wilyah binti Ala, almarhum Tulus bin Mat Mukti, almarhum Basuki bin Tulus. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aj'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wala taj'al quburahum hufratan min huffarin niran. Allahumma anzil 'alaihim ad-diya'a wan nur wal husata wal hubur wal bahjata wasurur innaka malikur rabbun ghafur wa innaka 'alimun bidatis sudur. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirah 'alaina wa ala jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha. Irfa' lahumud darajat wa da'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyiat wa adkhilhumul jannata ma'al abai wal awliya'i wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alayna ya Allah fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa tawaffana ma'al abrari ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahiim. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin lil qabul wal ijabatil mas'ul. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki biddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma bi barakatil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man li'abdi yaghfir wa yarham. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.